Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K dan mari kita ikuti pelbagai perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu pertama bulan April ini dibawakan khas untuk anda dari Kota Singa, Singapura. April yang sinonim dengan April Fool telah dimulakan dengan pelbagai lawak jenaka daripada gergasi internet dan teknologi, termasuklah daripada Google iaitu Google News, Gmail Blue dan sebagainya, Sony dengan Animalia dan beberapa lawak jenaka yang lain. Namun ia hanya sekadar lawak jenaka dan bukannya direalisasikan. Bercakap mengenai berita baru dalam dunia teknologi, di Malaysia, Edunation telah melancarkan perkhidmatan mereka dalam bentuk beta baru memudahkan para pelajar mengikuti pembelajaran melalui video. Fewlist juga turut sama dilancarkan dengan mengatakan ingin menjadi pusat sehenti untuk jual beli atas talian di dalam kampus dan universiti. Telekom Malaysia pula mengumumkan permasalahan pada kabel SMW4 sekaligus menyebabkan pelayaran web ke laman-laman di Eropah menghadapi sedikit lengah masa. Kota Malaysia turut mengatakan mereka akan memperkenalkan peti mail digital pada awal tahun hadapan di mana ia akan menjadi portal setempat untuk membayar bil dan sebagainya. Nokia Malaysia pula mengumumkan pengenalan kemas kini Portico dalam bentuk OTA untuk pengguna Lumia 920, Lumia 820 dan juga Lumia 620 sekaligus menambah beberapa ciri baru untuk pengguna Windows Phone 8. Dan terakhir sekali, Facebook pada minggu ini telah melancarkan Facebook Home yang mana ia membawakan sebuah antarmuka khas untuk pengguna Android sekaligus menawarkan beberapa ciri yang memfokuskan sepenuhnya kepada pengguna laman sosial terbaru. Facebook Home bakal ditawarkan untuk pengguna Android melalui Google Play Store bermula minggu hadapan, tetapi ia terhad kepada beberapa peranti sahaja untuk permulaan ini. Sekian ringkasan berita teknologi dalam daluar negara untuk minggu pertama bulan April ini. Jangan lupa langgani saluran YouTube Amanz dan jangan lupa ikuti perkembangan dunia teknologi di amanz.my. Saya Nisa K untuk Amanz. Yosh!